lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Info Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat bedir, kali ini saya sedang melakukan packingan orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 23 Desember 2022. Nah, saya di sini ditemani oleh tim packing saya, dan untuk di samping saya ini juga sudah ada beberapa orderan senapan angin gejluk yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, mungkin untuk orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin. Oke, yuk langsung saja ya sahabat bediler, kita akan mengulas satu per satu orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 23 Desember 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Oke, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Sel di Kota Surabaya. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560AK47 hitam biru plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, untuk senapan anginnya tampilannya sangat keren ya sahabat bediler. Nah, mungkin dari bentuk popornya pun juga sangat berbeda dengan senapan angin yang lainnya. Oke, untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang. Nah, di tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya sahabat bediler. Kemudian ada peredam standar, spare part, mini tester, dan yang terakhir yaitu ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi untuk senapan angin ini pasti dijamin aman ya sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, terima kasih untuk orderannya dari Bapak Seldi Kota Surabaya. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang kedua yaitu dari Bapak Siwon Kota Kebumen. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, untuk popornya sendiri yaitu bisa dilipat ya sahabat bediler. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer. Oke, untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang, peredam standar, spare part, kemudian ada mini tester, dan yang terakhir yaitu ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Dono Kota Banten. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu lagi-lagi sama ya sahabat bediler seperti yang sebelumnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini memang sangat menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Air Rifle, karena memiliki popor yang bisa dilipat sehingga dapat memudahkan sahabat bediler ketika sedang berburu. Dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar, mini tester, kemudian ada spare part, tali sandang, dan yang pastinya juga mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, pasti ini sudah dijamin aman ya sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, sahabat bediler, dari ketiga orderan senapan angin ini yang menjadi pembeda hanya terletak pada panjang larasnya dan juga model popornya ya sahabat bediler. Nah, mungkin dari salah satu orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin. Oke sahabat bediler, terima kasih atas orderannya hari ini. Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan pastinya dijamin awet ya sahabat bediler. Nah, untuk kelengkapannya sendiri sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.